Sebelumnya sorry banget kalau misalkan upload gua nggak teratur ya, sekarang nggak tiap hari anjir, karena gua lagi nyiapin ini word coy, ini word buat LC ya, atau sewa farm. Nama wordnya Moss LC dan nanti mungkin akan gua buka ya, tapi sekarang masih persiapan juga, belum begitu komplit ya persiapannya. Masih ada beberapa hal yang harus gua siapin coy, dan juga gua kemarin habis buka-bukain SSP coy, lumayan pegel juga. Buat restock toko gua ya, si Cheer coy, word Cheer. Jadi sorry banget kalau misalkan uploadnya agak telat-telat gitu ya, oke? Okay? Oke okay, bro, jadi nanti akan ada giveaway mingguan ya, giveaway mingguan di video yang ini. Kalian bisa komentar bro ID kalian sama word kalian coy, oke? Okay? Sama ya pokoknya ada kata-kata quote gitulah, terserah lah. Yang penting komentar ya, oke? Okay? Yo dan hello guys, anjir apa kabar kalian semuanya coy? Semoga baik-baik aja ya coy. So pasti kembali lagi bersama Piki di sini. Cuy, wow. Oke, okay, sip. Jadi kali ini adalah konten profit lagi dan terus dan profitan terus sampai kita menjadi miskin, cuy. Oke, okay, jadi sebelum kita mulai ke video intinya, kalian harus like dulu video ini, terus share ke teman-teman kalian ya. Dan sebelum itu, kita lihat dulu yang ini, coy. Let's go. Okay, sip. Jadi kali ini gua mau profitan lagi nih. Tapi profitan kali ini berbeda coy. Gua gak akan melakukan farm ya, gak akan nge-break, gak akan nge-mesh, gak akan nge-splice kayak gitu coy. Dan yang ini pastinya lazy profit yang kita hanya melakukan sekali tahap aja coy. Dua kali sih ya, dua kali. Oke, jadi biar kalian nebak nih ya, gua akan cari dulu bahannya, baru kalian nanti tebak deh gua mau ngapain, oke? Okay? Oke, sebenarnya kalian hanya tinggal cari aja ya. Itemnya banyak banget di World Workshop SSP ya coy ya. Itemnya adalah mana itu nih, di Cheer ya. Cheer ini toko SSP dan toko tools apapun ada coy. Waduh, promosi dulu ya nggak. Dan dia baru restock kemarin coy, 50.000 restocknya, mantap kan. Nah jadi gua akan beli yang namanya Orange Seed coy. Oke, sip, kita balik lagi ke World Farmnya ya. Yahoo. Oke, jadi buat kalian udah ada yang bisa nebak pastinya ya, gua beli Orange Seed, bukan Orange Block ya. Oren, jadi apa ya bahasa Indonesia nya jeruk ya, jeruk coy, pohon jeruk coy. Dan gue beli dengan harga 100 per 1 WL, jadi 200 ini hanya modalkan 2 WL aja coy, waduh, oke. Jadi langkah selanjutnya adalah gampang banget, tinggal kita tanam aja coy, dan masa tumbuh si orange tree ini adalah 1 jam 3 menit coy, oke. Jadi kita okay, sip. Jadi sudah gua tanam semuanya coy, dan kita lihat ya, modalnya itu 200 seed dan kita dapat 686 blok coy, blok orange ya. Nah, langkah selanjutnya itu gampang banget. Ini sama metodenya kayak kita profitan dari wheat ya. Ngubah wheat jadi flour, terus ngubah sugar cane jadi sugar. Kalau si orange ini bisa kita ubah juga make yang namanya food grinder coy. Tapi dia itu akan berubah menjadi jus orange atau jus jeruk gitu ya. Oke, jadi gua akan ubah dulu
Nah, buat kalian yang nggak punya ya, nggak punya food grinder, kalian bisa pakai yang ada di World Wien, coy. Itu open public ya, siapapun bisa pakai. Oke, jadi gue akan coba dulu nih. Salah anjir. Mana orange block? Nah, orange blocknya dipegang, terus kita langsung klik ke food grindernya. Dan di sini akan ada keterangan, kamu punya 200 orange ya, jeruk. Lalu kalau kamu anjay, so ngerti buat bahasa Inggris anjing. Oke, jadi dia itu akan berubah menjadi yang namanya jus. Itu menggunakan 100 blok orange, coy. Jadi satu jus itu 100 blok orange. Nah, gue punya 200 orange, gue akan mendapatkan 2 jus gitu, coy. Oke, jadi kita ubah dulu ya. Kita akan jual 6 jus, berarti kan kalau misalkan harganya 1,2 per WL ya, jadi kita tinggal bagi aja 6 jus dibagi 1,2, itu kurang lebih kan 5 WL ya, jadi kita akan jual 5 WL aja, coy. Oke, kita promosi ya. Why you go and setting yourself free? But I'm never gonna let you go. Never gonna stop this, so I'm always gonna chase my heart. Even when it gets too dark, I never wanna see this break. Even if it's a mistake, always hoping that you gon' come back and stay. But I'm starting to lose hope, 'cause you won't pick up your phone. And I'm trying, oh, I'm trying to save this on my own. And I'm feeling so alone. Started to set itself in stone. You're never coming back, and you're happy on your own. So faded, hoping that you'll come back around. You got me waiting. It's got me feeling so down. Can't control. Waduh, sainganku 10 per 8, coy. Waduh, saingannya 10 per 8. Aduh. Oke deh, semoga laku aja ya. Kita semangat aja nih promosinya. Wow, laku, coy. 6,5 6,5 anjir. 6 per 5 WL. Gila enggak, coy? Waduh.
Okay, jadi dari modalnya 2WL dan gua beli orange seednya itu 200 per 2WL ya. Dan setelah kita tanam lalu kita harvest bloknya dan gua dapat 6 jus ya. 6 orange jus dan gua jual 6 jus per 5WL, ternyata ada yang beli coy. Waduh, mantep juga nih. Ini lazy profit dong, easy sekali. Kita enggak perlu farming ya, ngebanyakin atau ngapain nge-break blok kayak gitu enggak perlu. Hanya kita nge-harvest aja coy dan kita udah dapat selisih berapa? 3WL ya. Waduh, lumayan coy, mantep juga. Oke, mungkin buat kalian ini udah ada yang coba ya profitan ini. Dan kalau kalian belum coba ya silahkan dicoba, tapi kalau enak sih lebih enak nih ya. Lebih enaknya itu kalian dapat orange seednya yang murah coy. Kalau gua kan dapat 100 per WL ya. Coba kalian dapatnya 200 per WL atau 150 per WL. Waduh, itu lebih mantap lagi. Dan kayaknya nanti akan lebih apa ya? Turun harga orange juice-nya coy. Jadi kalian nyobanya harus buru-buru nih. Jadi enaknya profitan dari ini kita tinggal beli seed lalu tanam, harvest pohonnya, terus kita ubah bloknya jadi orange juice dan kita jual orange juice-nya. Jadi enggak perlu perbanyak, enggak perlu nge-break juga coy. Dan lagi si orange ini ya tidak farmable coy. Jadi kalian enggak perlu untuk melakukan farming ya, soalnya dia tidak farmable dan jangan sekali-kali kalian farming si orange tree ini coy. Oke? Oke, mungkin itu aja ya saran dari gua profitan yang sangat lazy dan gua baru nyoba juga ternyata enak juga. Ya namanya juga lazy profit dan so pasti profitnya lazy juga. Iya enggak? Oke, jadi mungkin itu aja video dari gua kali ini dan jangan lupa kalian like jika suka video ini ya. Terus share juga ke teman-teman kalian dan jangan lupa komentar. Oke? Gua ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini coy. Sekali lagi, thank you. Dadah.